Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo so geng, apa kabarnya nih semua? Semoga kabar baik ya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustafa dan partner saya yang kece banget nih. Siapa namanya kak? Halo semua, nama saya Mahabra. Mustafa, kamu tahu nggak hari ini ada acara apa? Apa ya? Ayo teman-teman tahu nggak? Coba kamu cek deh, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 25 November kak. Nah benar banget Mustafa, di tanggal 25 November ini kita memperingati Hari Guru Nasional. Di Hari Guru ini kita SCSMP School of Human mengadakan acara yang seru nih, yaitu Lomba Hari Guru. Lomba Hari Guru ini sudah dimulai dari awal bulan November untuk proses pendaftaran dan pengumpulan karya. Nah hari ini kita akan menyaksikan para finalis Lomba Hari Guru. Wah seru banget kak, emangnya ada lomba apa aja? Di Lomba Hari Guru ini ada tiga cabang lomba, yaitu lomba puisi, desain poster, dan solo vokal. Wah seru nih kak, pastinya karya-karya dari siswa SMP keren-keren. Pastinya dong, keren-keren banget. Nah sebelum kita menyaksikan para finalis perform, coba Mustafa kasih tahu dulu dong rundown hari ini. Oke, susunan acara hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penampilan finalis puisi, keempat penampilan finalis desain poster, kelima penampilan finalis solo vokal, keenam pengumuman hasil lomba. Oke, terima kasih Mustafa. Sekarang langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah SMP School of Human. Pada Kak Epong, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di hari yang istimewa ini untuk kita para guru, yaitu di tanggal 25 November ada hari Teachers Day. Ya. Yeah. Di sini alhamdulillah nih anak-anak SCSMP mengadakan beragam lomba yang nanti akan disajikan. Apa aja ya? Tadi sudah diinformasikan ada Mustafa dan juga Mahogra selaku MC yang kece, dan pastinya di belakang itu ada panitia-panitia yang kece juga. Alhamdulillah dari tiga macam lomba ini sudah mendapatkan finalisnya. Kaepong berharap dari partisipasi yang kemarin, teman-teman gak usah berkecil hati ya kalau gak menang gitu. Tapi yang penting adalah merayakan, oh ternyata Teachers Day ini banyak loh yang bisa kita lakukan gitu ya, terutama untuk guru-guru kita. Sebagai ungkapan terima kasih kita selaku siswa kepada guru-guru yang udah mengajar nih. Pasti teman-teman punya pengalaman terbaik dong ya sama guru-gurunya. Dan kayak pun juga ucapan terima kasih selain ke SC juga ada Kak Robi yang sudah mendampingi proses kegiatan Teachers Day dari awal bulan sampai di hari ini. Dan tentu juga para finalis dan juga peserta lomba yang sudah mengikuti. Teman-teman udah keren-keren banget nih. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak SMP akan semakin memacu kita untuk bisa lebih berkreativitas, lebih aktif lagi, semakin menunjukkan gitu ya bahwa anak-anak SMP so ini keren-keren, hebat-hebat gitu. Dan teman-teman harus berani nih, kayak tadi ya, ada Mahogra dan siapa tadi? Mustafa gitu. Ini kolaborasi yang apik banget, kelas 7 dan juga kelas 8. Belum lagi finalisnya ada kelas 9. Artinya di sini semua tingkatan, semua level mau berpartisipasi aktif dan juga menjalin kekeluargaan. Jadi gak ada tuh leveling kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi kita semua adalah keluarga. Dan dari kegiatan ini, Kepong bisa melihat bahwa teman-teman begitu kompak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepong atas sambutannya. Sekarang yuk kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia Lomba Hari Guru yaitu Kak Bulan. Kepada Kak Bulan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Bulan Kepatima selaku ketua panitia acara di Lomba Hari Guru kali ini. Nah, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP School of Human, Ibu Epong Utami, lalu juri-juri lomba yaitu dari desain poster ada Abah Fatih, dari puisi ada Kak Derin, dan dari cabang lomba nyanyi ada Bu Letri. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil Lomba Hari Guru. Nah, Lomba Hari Guru ini diikuti oleh 23 peserta
dan udah diseleksi nih sampai ke 3 besar dari masing-masing cabang lombanya. Dari cabang lomba finalis puisi ada Axel, Naura, Raffi, dan Bulan. Terus dari final nyanyi ada Rizkia, Pasha, dan Naila. Dan final lomba posternya ada Sunuh, Bama, dan Ratih Shinta. Kegiatan Lomba Hari Guru ini kami laksanakan untuk memperingati Hari Guru dan untuk memfasilitasi bakat dan minat kepada siswa-siswa School of Human. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bulan. Oh ya, Kak Bulan ini adalah residen dari Student Council SMP loh. Nah, tadi kan sambutan dari Kak Epong sudah, dari Kak Bulan sudah. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan para finalis dari Lomba Hari Guru. Oke Kak, kira-kira yang pertama tampil lomba apa ya? Oke teman-teman, semua penampilan pertama yang akan kita saksikan yaitu lomba puisi. Yang pertama akan tampil adalah Axel. Kepada Axel saya persilakan. Selamat Hari Guru. Tanpa guru takkan ada yang kita tahu, tanpa guru takkan ada yang kita mampu, tanpa guru kita hanyalah debu yang terbang, tak berarah tersapu angin, tak tentu arah guru, ucapanmu adalah petunjuk kami, tindakanmu adalah teladan kami, ridhomu adalah kunci sukses kami, doamu adalah berkah tak bertepuk tepi. Jika ada bertanya pada kami siapa yang paling berjasa pada diri ini, maka namamu yang kan kusebut pertama kali karena ibu dan ayah adalah guru utama kami. Finalis kedua yang akan tampil di lomba puisi adalah Raffi. Kepada Raffi saya persilakan. Puisi guruku, dengan letih kau mengajariku, dengan sabar kau mengajariku, dengan hati kau mengajariku, dengan senyum kau mengajariku. Arti dari sebuah rasa ikhlas, arti dari sebuah rasa tulus, itulah definisi dari dirimu, guru terbaikku. Kau ajarkan semua hal baru, membaca, menulis, bercerita, hingga aku pandai dalam mengejar. Guruku, kaulah manusia yang kudoakan setelah orang tuaku. Penuh kasih yang sayang kau berikan padaku. Terima kasih atas dedikasimu. Semoga engkau sehat selalu. Finalis yang ketiga akan tampil di lomba puisi adalah Kak Bulan. Kepada Kak Bulan, saya persilakan. Tak ada yang hebat dari guruku. Semua biasa saja. Segala yang melekat padanya adalah rata-rata. Kecakapan ilmunya pun tak luar biasa. Lebih cakap sang mesin pencari Google aku rasa. Tak ada yang hebat dan istimewa. Guruku biasa saja. Guruku adalah teman. Teman berbagi. Dengan guruku, aku merasa nyaman. Ada banyak hal yang bisa dibagi. Guruku mesin penyemangatku. Guruku tak kenal lelah menyemangati. Guruku sahabatku. Tak pernah merundungi, apalagi hengkang dari sisi. Guruku tidak hanya mengisi bejana kosong. Tidak hanya mengajari ilmu yang tak dimengerti. Tidak hanya mendidik budi pekerti, guruku telah menyalakan api, menyalakan kehidupan.
Lalu, apa hebatnya guruku? Guruku adalah definisi lain dari cinta. Tentang kemurnian cinta, memberi tanpa ekspektasi. Tentang ketulusan melahirkan peradaban. Tentang kesungguhan memanusiakan manusia. Guruku lebih dari biasa. Guruku sangat hebat. Guru-guru hebatku, terima kasihku. Guru-guru hebatku, selamat hari guru. Terima kasih Kak Bulan atas penampilannya. Oh iya, ada satu finalis lagi, tapi dia berhalangan hadir, jadi kami hanya menampilkan videonya. Jadi ini berikut videonya. Hello, my name is Naura and I'm here to represent School of Human for the poetry competition. Teachers, to the path of success, you must pass the test. Like a roller coaster, some deem it thrilling, while others deem it drilling. The drill, like a driller cutting through your emotions. So many motions. The career of teaching kids must be chaotic, probably as chaotic as an earthquake. You seeing them all sad makes your heart ache. Eyes would swell with tears, and we would then celebrate with cheers. It feels exotic. You teach various knowledge up until college. Memories of laughter would be kept. Everything you taught me, I shall accept. Talking to you will always make me laugh. What can I say? It's all just a pretty good laugh. I even was left breathless. You're probably making my lungs airless. By this poem, I thank you all. All my wishes and gratitude. If it weren't for you, I'd probably have fallen into an abyss of no knowledge nor anything that I have achieved today. Happy Teacher's Day! Wah, luar biasa ya para finalis lomba puisi tadi, Mustafa. Iyalah. Nah, sekarang kita beralih ke lomba berikutnya, yaitu lomba desain poster. Oke, yang pertama akan mempresentasikan posternya adalah Sunu Anggara dari kelas 7. Pada Sunu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Sunu Anggara Sagara Bakti. Aku siswa kelas 7 SMP School of Human. Aku membuat poster dengan tema guruku. Poster ini aku buat selama 30 menit secara digital. Terima kasih. Finalis yang kedua ada Bama dari kelas 8. Pada Bama, saya persilahkan. Assalamualaikum. Halo, nama saya itu Bama Prima Manggala Utama. Aku kelas 7 siswa SMP School of Human. Aku membuat poster dengan tema guruku. Poster ini aku buat selama 10 menit secara digital menggunakan tablet. Terima kasih. Finalis yang ketiga berhalangan hadir yaitu Kak Rati Sinta. Jadi posternya hanya kami tampilkan online. Berikut posternya. Wow, desain posternya keren-keren banget ya tadi Kak. Iya. Nah, sekarang kita langsung nih ke cabang lomba terakhir, yaitu solo vokal. Yang pertama akan tampil adalah Rizkia. Kepada Rizkia, kami persilakan. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I fall. I lost hope that I won't fly, and I sing along, and I sing along. I get all I need when I got you and I look around.
you're my flashlight. Cause you're my flashlight. I see the shadows long beneath the mountain top. I'm not afraid when the rain won't stop. Cause you light the way, you light the way, you light the way. I get all I need when I get you, and I look around me, see a sweet light. Stuck in the dark, for you're my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you shine in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. Stuck in the dark, where you're my flashlight. You're getting me through the night. Cause you're my flashlight. Light, light, you're my flashlight. Finalis yang kedua dari lomba solo vokal yaitu Pasya. Kepada Pasya saya persilakan. Kesempatan itu
kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku. Terima kasih guys sudah mendengar lagu. Untuk finalis ketiga dari lomba solo vokal yaitu Naila. Pada Naila saya persilahkan. Halo, nama aku Naila. Aku dari SMP School of Human. Kepala dua harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Oh, oh, oh. Maaf jika belum seturut yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira.
keren banget para finalis lomba hari guru ini. Pasti tim juri bingung nih milih siapa juaranya. Bener banget kak, wah pokoknya siswa-siswi so emang hebat, hebat. Halo so gengs, kembali lagi nih bersama kami. Nah sekarang kita sudah punya hasil penilaian dari para juri untuk semua lomba. Ayo penasaran kan siapa yang juaranya? Pastinya penasaran dong kak. Oke langsung saja, piala akan diserahkan oleh Kak Robi selaku wakil bidang kesiswaan SMP School of Human. Juara satu dari lomba puisi adalah Bulan. Kak Bulan, kepada Kak Bulan dan Bulan. Selanjutnya juara dua dari lomba puisi adalah Raffi. Juara tiga dari lomba puisi adalah Axel. Nah, sekarang pemenang dari lomba desain poster, juara satunya adalah Sunu. Ya udah tinggal. Lalu juara dua dari lomba desain poster adalah Bama. Dan juara tiga dari lomba desain poster adalah Kak Sinta. Juara tiga dari lomba solo vokal adalah Pasya. Juara dua dari pemenang, juara dua dari lomba solo vokal adalah Naila. Juara satu dari lomba solo vokal adalah Katya. Wah gak terasa ya Kak Maula, kita sudah di ujung acara nih. Iya. Dari awal kita menyaksikan penampilan yang keren-keren dari finalis sampai pengumuman para juara. Kami mewakili para panitia mengucapkan terima kasih kepada para guru yang mendukung acara ini dan pastinya teman-teman yang sudah ikut meramaikan acara ini, lomba hari guru. Sampai bertemu di acara selanjutnya ya so geng, bye bye.
banyak.